sekarang berada di atas bot ke pasar kamar laut Iskandar untuk aktiviti selam scuba. Jadi semua penyelam-penyelam sudah pun berada di bawah dasar laut. Saya tak ada lesen. Inilah persekitaran tempat selam. Maksudnya nama pulau ini pulau, oh bukan. Pulau yang di belakang tu dikatakan nama dia Pulau Lima. Itu adalah pulau-pulau yang berada di sekitar perairan Johor, di luar pantai Mersing. Ini di belakang saya pun ada satu lagi pulau yang ni ada satu pulau yang memang selalu atau tempat untuk orang dive. Ini tempat ini kebanyakannya adalah telah diakta sebagai untuk Sultan Johor. Jadi insya-Allah mungkin akan datang, kita harapkan supaya public boleh datang. Jadi kalau bagi mereka yang ingin mengetahui keindahan dan kecantikan kejernihan di pulau ini, boleh saksikan dan subscribe kami. Banyak cerita-cerita ataupun pendekatan-pendekatan yang menarik di pulau ini. Tapi jangan lupa saksikan kami atau subscribe kami di Atok Blog ataupun dan juga di Suat TV. Segala. Ada harimau. Kenapa? Ada harimau ke? Cerita orang lama-lama bentuk. Jangan cerita. Kan? Dia bertikmah. Duduk atas tu je. Macam. Thank you.